Peluncuran iQOO 11 dijadwal ulang. iQOO melalui postingan Instagram telah mengungkapkan akan meluncurkan seri iQOO 11 pada 8 Desember mendatang di Indonesia. Peluncuran akan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia setempat. Kami berharap untuk melihat peluncuran iQOO Neo 7 SE bersamaan. Tanggal peluncuran baru iQOO 11 terungkap. Dengan ini, iQOO 11 akan menjadi ponsel Snapdragon 8 Plus Gen 2. Kedua, hingga Xiaomi atau merek lain mengumumkan secara resmi peluncuran sebelum ini. Sekedar mengingatkan, peluncuran seri Xiaomi 13 pun sempat ditunda. Sebelumnya, diperkirakan akan diluncurkan pada 1 Desember yang akan menjadikannya ponsel kedua yang hadir dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 2. Vivo X90 Pro Plus adalah smartphone Snapdragon 8 Gen 2 pertama. Adapun apa yang diharapkan seri iQOO 11 akan menyertakan iQOO 11 standar dan juga iQOO 11 Pro. Kedua perangkat terlihat mirip dengan seri iQOO 9 dan juga memiliki edisi BMW M Motorsport. Perusahaan juga telah mengonfirmasi beberapa detailnya. Terungkap bahwa iQOO 11 akan hadir dengan layar 2K 144Hz menjadi yang pertama di dunia yang memilikinya. Ponsel ini juga akan mendapatkan dukungan pengisian cepat hingga 200 watt, memiliki chip V2 generasi berikutnya, dan menjalankan Origin OS seri ini akan mendukung 5G tentu saja. Disebutkan juga oleh perusahaan bahwa smartphone tersebut akan memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang terbaru yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Ponsel ini diharapkan hadir dengan varian RAM 8GB, 12GB dengan penyimpanan internal 256 dan juga 512GB. Rumor juga mengatakan bahwa itu akan memiliki pengaturan belakang 3 buah kamera dengan kamera utama sebesar 50MP, kamera telephoto sebesar 13MP, dan kemungkinan akan membawa 16MP untuk kebutuhan foto selfie. Spesifikasi lain yang ada pada ponsel yang satu ini adalah baterai berkapasitas jumbo yakni 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 120 watt. Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari subbrand Vivo yakni iQOO 11 5G. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.